Shalom keluarga damai dan sobat Samas. Kita jumpa kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera Senin 2 Agustus 2021 dengan tema Bersama Kita Kuat Menanggung. Mari kita awali renungan ini dengan doa. Bapa yang penuh kasih, ketika Engkau izinkan penderitaan, berbagai tantangan yang berat ini terjadi di dalam kehidupan kami, maka Engkau bukan sedang menghancurkan hidup kami, tetapi Engkau menunjukkan kepada kami bahwa kami akan kuat menanggungnya dengan kekuatan yang Engkau berikan. Dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, Engkau ingin supaya kami dipulihkan. Karena itu biarlah firman-Mu pada hari ini menguatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai dan sobat Samas, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Sobat Samas dan keluarga damai, orang yang bersemangat itu akan mampu menanggung penderitaannya. Tetapi kalau semangat itu sudah hilang, semangat itu patah, maka siapa yang dapat memulihkannya? Dan bagaimana dia bisa menanggung penderitaan bahkan memenangkannya? Sobat Samas dan keluarga damai, satu pertanyaan yang penting adalah ketika ada orang-orang yang menanggung penderitaan, maka siapakah yang seharusnya berjuang? Kita akan melihat ada tiga kelompok orang yang seharusnya berjuang. Yang pertama adalah orang-orang yang menderita itu sendiri. Orang-orang yang menghadapi secara langsung persoalan-persoalan yang berat. Tapi yang kedua yang harus menanggung adalah kita-kita yang mendampingi. Atau orang-orang di sekitar kita yang mendampingi kita. Dan kelompok yang ketiga adalah kita sebagai anggota jemaat atau tubuh Kristus. Nah, mari kita bersama melihat kira-kira apa peran yang harusnya terjadi atau dilakukan oleh masing-masing kelompok ini. Karena jika kita tidak memahaminya dengan benar, maka kita akan memisahkan diri satu dari yang lain. Keluarga damai dan sobat Samas, saya ingin mengajak kita terlebih dahulu melihat bagaimana kalau kita menjadi orang-orang yang menderita. Teman-teman kita yang menderita akan mengalami kondisi sakit, tidak berdaya. Kalau itu masalah dengan usaha atau pekerjaannya, maka dia miskin, maka dia terpuruk, dia merasa tidak ada jalan keluar. Kalau dia sedang menghadapi badai di dalam keluarga atau rumah tangganya, maka dia akan merasa bahwa semuanya ini pasti akan berakhir. Tidak ada jalan keluar. Kalau itu dihadapi oleh saudara-saudara kita yang terisolir dari lingkungannya karena mereka mengalami kendala secara teknologi, maka mereka akan merasa tidak punya akses. Lalu perasaan apa yang muncul bagi saudara-saudara yang menderita ini? Saudara-saudara ini akan mengalami bahwa mereka itu ditinggalkan. Mereka tidak berdaya. Mereka putus asa. Apa yang seharusnya muncul di dalam diri mereka? Yang harusnya muncul adalah perjuangan, kekuatan untuk bertarung. Sehingga mereka membutuhkan semangat, mereka membutuhkan dukungan atau pertolongan orang lain. Nah, bagaimana kalau kitalah yang menghadapi penderitaan itu? Sobat Samas dan keluarga damai, kita tidak boleh putus asa. Karena Allah peduli dengan kita. Allah ingin supaya kita bangkit. Allah adalah gembala yang baik. Dan dia ingin mengangkat kita keluar dari berbagai macam persoalan ini. Minggu yang lalu kita sudah membahas ini. Bagaimana Tuhan mengulurkan tangannya. Ingin supaya kita keluar dari lumpur penderitaan persoalan. Masalah-masalah yang berat. Karena itu jangan biarkan Allah kecewa. Jangan biarkan orang-orang di sekitar kita yang selama ini berjuang, mereka akhirnya menjadi sedih dan hanya melihat kita yang tak mampu berbuat apa-apa, terpuruk di dalam keputusasaan. Sekarang kita akan melihat kelompok yang kedua. Bagaimana kalau kita menjadi orang-orang yang mendampingi mereka yang sedang sakit, yang sedang terluka karena persoalan keluarga, yang terpuruk karena kegagalan di dalam usahanya,
atau mereka yang harus mengalami PHK atau kehilangan pekerjaan. Yesaya 53 ayat 4 mengingatkan ketika Tuhan Yesus berada di kayu salib atau Mesias yang nantinya akan digenapi di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Di sana dikatakan sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Sobat Samas dan keluarga damai, Kristus atau Mesias itu menanggung persoalan dosa-dosa kita, penderitaan kita. Karena itu sesungguhnya tidak ada satupun dari kita yang lolos, yang tidak pernah mengalami dibantu oleh Kristus, yang tidak pernah dibantu oleh orang lain. Tidak pernah ada dari kita yang sejak lahir sampai sekarang selalu sukses. Tidak ada. Mari kita melihat bahwa kita bisa sampai menjadi seperti hari ini karena ada orang-orang yang menolong kita. Karena Allah sendiri mengasihi kita, mengasihani kita. Karena itu, kalau kita merasa bahwa karena kita harus mendampingi, maka kita sudah berkorban waktu, berkorban perasaan, kepentingan diri sendiri. Maka kita menjadi kelelahan. Kita merasa, sudah saya tidak mau lagi untuk menolong dan mendampingi. Saya sudah capek rasanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dibutuhkan syarat mutlak yang harus ada bagi orang-orang yang mendampingi, yaitu harus ada kasih. Karena tanpa kasih tidak akan ada kekuatan. Dan peran yang harus dilakukan adalah bagaimana kita memberikan penguatan, ada motivasi, ada dukungan, tapi juga ada pelayanan secara langsung. Kita tidak mungkin hanya bisa mendoakan saja dari jauh, tetapi kita harus turut tangan melakukan sesuatu. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana kalau kita ada di dalam kelompok yang ketiga, yaitu sebagai anggota jemaat. Sobat Samas dan keluarga damai, sebagai tubuh Kristus, kalau ada salah satu anggota tubuh yang mengalami sakit, yang mengalami persoalan di dalam keluarga, ketidakberdayaan, sesungguhnya kita anggota tubuh yang lain ikut merasakan. Dan kita punya kewajiban untuk mendukung mereka, membantu, menolong mereka. Galatia 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. 1 Korintus 16 ayat 3, Paulus mengajak jemaat Korintus, sama seperti jemaat Galilea, untuk mengirimkan bantuan bagi jemaat-jemaat yang menderita dan miskin di Yerusalem, bahkan di Yudea. Sobat Samas dan keluarga damai, kita dipanggil sebagai jemaat Tuhan untuk saling mengasihi, untuk ikut serta di dalam meringankan beban dari teman-teman kita. Saat ini, GKI Darmo Permai mengajak kita untuk melihat apa kebutuhan saudara-saudara kita bagi mereka yang terpapar, yang tidak bisa keluar untuk membeli makanan sendiri, tidak bisa memasak sendiri. Maka diberikan dukungan yaitu melalui pengiriman makanan. Mungkin kita bisa melakukan ini dengan ambil bagian mendukung dana atau melakukan bagian dari pembuatan makanan ini. Demikian juga ketika kita melihat ada saudara-saudara kita yang membutuhkan obat-obatan, alat-alat seperti oksigen dan sebagainya. Mari kita mendukung apa yang bisa kita lakukan. Mungkin kita membantu mereka pergi ke rumah sakit, menghubungkan dengan orang-orang yang bersedia menjadi donor plasma. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lakukan ini dengan penuh sukacita. Ada persekutuan penghiburan bagi mereka yang berduka. Ada persekutuan penguatan bagi mereka yang terpapar. Ada visitasi online. Mari kita lakukan itu sebagai jemaat Tuhan. Karena itu, Sobat Samas dan keluarga damai, di penghujung renungan ini saya ingin mengajak kita bersama-sama berdoa untuk mengambil bagian kita melakukan dengan penuh sukacita dan kasih. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, jangan biarkan kami yang sedang menderita, terpapar, ada persoalan yang berat, ada kehilangan pekerjaan, usaha kami kacau. Tuhan, jangan biarkan kami putus asa. Bangkitkan kami, kuatkan kami. Kami mau Tuhan, supaya Engkau dan orang-orang yang Engkau kirimkan tidak menjadi kecewa, tapi sungguh-sungguh akan kami akan bangkit bersama dengan mereka yang menopang kami.
Dan kalau saat ini Tuhan izinkan kami untuk mendampingi mereka yang terpapar, yang dalam persoalan dan berbagai hal yang berat, maka jangan biarkan kami melepaskan tanggung jawab ini. Sesungguhnya kami tidak pernah kekurangan. Ketika Engkau memberikan kami kesempatan untuk membantu dan mendukung mereka, ada sukacita, ada kekuatan. Bahkan ketika melihat saudara-saudara kami ini berhasil melewati pandemi atau persoalan yang berat ini, maka sukacita kami menjadi penuh. Dan sebagai jemaat Tuhan, tolonglah kami Tuhan untuk bertolong-tolongan menanggung beban. Karena sesungguhnya Engkau tidak pernah membiarkan salah satu dari kami terpuruk jatuh, dan kami yang lain menjadi terlepas, bebas. Bahkan melihat saudara-saudara yang sedang mengalami keterpurukan ini dengan tertawa. Oh Tuhan, tolong kami supaya kami menangis bersama, kami bangkit bersama. Karena itu kami menyerahkan supaya Engkau menolong kami untuk mengambil peran kami dengan tepat. Karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami dikuatkan menjadi satu tubuh. Amin. Sobat Samas dan keluarga damai, selamat berjuang. Bersama kita akan kuat untuk menanggung penderitaan. Amin.